Selamat datang. Video kali ini akan menunjukkan beberapa hasil dari hasil sambung alpukat ya. Yang mana yang paling cepat tumbuh? Yang pertama yang ini. Ini usianya sekitar 1 bulan lebih ya. Memunculkan tunas seperti ini. Nah, ini adalah menggunakan batang atas yang seukuran dengan batang bawahnya, namun batang atasnya ini menggunakan batang yang tua ya. Dan yang selanjutnya yang ini juga sama, batang atasnya itu seukuran dengan batang bawah, namun batang atasnya ini menggunakan pucuk ya, menggunakan pucuk yang muda. Tumbuhnya sudah seperti ini. Nah, ini usianya sudah 1 bulan lebih ya, sama. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ini. Kalau yang ini adalah berbeda. Kalau yang ini adalah berbeda ya. Ini tunasnya sudah paling besar ya, tumbuhnya sudah mentok di plastiknya. Ini menggunakan batang atas yang besar, yang jauh ukurannya dibandingkan batang bawahnya, sehingga harus menggunakan 2 batang bawah. Nah, kita akan kembali mempraktekkan yang ini ya. Ini usianya baru 3 minggu setelah penyambungan ya, namun hasilnya sudah melampaui yang lainnya, yang 2 ini ya, yang ini sama yang ini. Jadi ini sangat direkomendasikan cara penyambungan yang seperti ini ya, menggunakan batang atas yang besar. Selain tumbuhnya cepat, juga tunasnya itu besar ya, tumbuhnya langsung besar, sehingga sangat bagus ya, atau sangat baik nanti pertumbuhannya. Kemudian sangat cepat ya, sehingga menghemat waktu untuk pekerjaan yang lainnya. Baik, demikianlah video kali ini. Terima kasih.